tuh laki-lakinya yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dikemukakan. Jangan sembunyi di balik batu, maksudnya tege yang aku simpan. Aku kan orang kaya, aku tinggal bayar dia aja. Dia bayar aku 100 juta. Ya mantan gue juga udah enek liat muka gue. Maaf ya beb, ayang. Ya intinya gue apa, gue maunya tuh laki-lakinya yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dikemukakan. Jangan sembunyi di balik batu, maksudnya gue kan perempuan. Gue ini udah inilah, udah capek diomongin tuh, lihat tuh. Aduh ya Allah. Ya udahlah, waktunya kamu keluarlah. Jangan di balik batu terus. Kasihan teman-teman wartawan atau siapa. Kalau suka bilang, kalau enggak suka ya udah akuin pernah transfer. Abis gitu apa? Pernah apa lagi sama aku? Ngaku aja, enggak usah. Namanya cowok kan harus gentle dong gitu. Ya dia gentle tapi enggak usah marah. Kan dia juga banyak juga ceweknya. Jadi ya biasa nyeting cewek kok marah sih. Aku kan enggak nyeting ya, pertemuan. Tapi dia ini memang benar marah atau gimana sih? Marah-marah. Enggak tahu ya, marahnya. Kok nanya dia ketahuan dong. Jangan-jangan ngomong aja. Kok dia enggak. Enggak. Dia kemarin sih sebelum ulang tahun aku. Ya sebelum tahu itu dia marah, yang harusnya transfer berapa ratus juta nggak transfer. Kebetulan aku ada bisnis sama dia, nanti juga kalian tahu. Maksudnya ceplosan lah. maksudnya apa, ada bisnis sama dia. Ya kalau janji payment, late payment itu jam 4 sore, yaudah jam 4 sore transfer. Bisnis ya bisnis, nggak usah pakai ngambek gitu. Jadi aku tuh kan awal mulanya kan cuma taruhan sayang sama kameramen aku yang, nah kameramen pertama kan kita, lu yang ngajakin gue main taruhan kan di batu-batu danau. Terus bukannya gue mau settingan, lu yang nantangin. Tadinya kalau kita kalah buka baju, pokoknya balik lagi ke simpenan itu. Ya pokoknya gara-gara Reza sama aku main-mainan terus order, makanya main-mainnya jadi kayak orang bule, sosok bule, rambut buceri mentang-mentang aku bule. Intinya pokoknya udahlah, kalian mau berharap apa sih jawabannya? Udah coba. Udah malu aku juga, udah malu, udah terlanjur basah. Itu dari apa, Mas Gading Martin atau sosok yang lain Mbak? Gading Martin kita adalah pokoknya. Ini siapa yang ini? Aku nggak mau dong, aku kan perempuan Mbak. Aku kan udah kasih tahu, maksudnya aku kasih tahu kode. Kalau mau serius, serius, jangan cuma main-main. Ya emang sih dia bilangnya karena selalu dia pakai alasan selalu itu yang kau ucapkan padaku. Selalu dia ngomongnya karena kamu belum cerai. Emang benar, kita juga lagi urus perceraian. Dia bilang udah nggak usah, nggak banyakan bacot lah, nggak usah kebanyakan ngomong, langsung aja kamu sama dia minta surat kepernyataan cerai gitu. Udah nggak usah ke Amerika, nggak usah, udah itu aja menandakan kamu serius gitu. Mungkin biasa dia ceweknya banyak, sekarang dia takut kali, mungkin ya, gue tau takut mungkin gue deketin dia yang deketin duluan, terus aku feedback balik ternyata aku cuma settingan doang. Ya, padahal aku tuh wanitanya tuh tulus banget, kalian bisa lihat dari muka aku. Sosok dia itu seperti apa sih Mbak di mata Mbak sendiri? Aku sayang banget sama dia. Wah ini mau pada mati, mau tabrak.